Okey, hari ni kita orang nak pergi ke waterfall, air terjun yang dinamakan Ain Zarka ataupun air terjun mata biru. Di Tituan. So kampung ni memang cantik lah. Sekarang ni aku berada di air terjun Ain Zarka ataupun mata biru lah kat belakang tu. So ada bunyi dia tu, tapi oleh kerana musimnya kot, air tak banyak sangat So inilah pemandangan sekitar air terjun Ain Zarka di Tituan. Alhamdulillah memang ramai orang kat sini lah. Walaupun sekarang ni sebenarnya musim sekolah, tapi sekarang ni air tak banyak sebab lama tak hujan katanya. So anyway, kita nikmati keindahan air terjun Ain Zarka di Tituan ni. Dia ke atas tu ada lagi tu sebenarnya. Ke atas-atas tu boleh naik lagi ke atas tu. Jadi kalau korang pergi ke Tituan, bolehlah berkunjung ke air terjun Ain Zarka ini. Ya, kalau nak bagus, musim yang sesuai. Hari ni aku nak try satu tajin yang unik lah, tradisional. Daripada ikan sardin kecil. Ini anak ikan sardin kecil. Sofia, Sapuan. Sapuan ni juga. Sudah. Sofia, Sapuan. Makan dengan tulang-tulang dia sekali, kepala-kepala dia sekali kan. Macam kecil. Macam ni. Tu. Tapi langsung tak pedas sebenarnya, dia pakai tomato. So sedap lah. Lepas tu lawangkan dengan zaitun. Roti ni by zaitun. Okay. Memang berabur lah makan ni. Okay. So kalau korang datang kat Morocco, jangan lupa untuk try tajin anak ikan sardin. Memang power, tak pedas langsung. Tea Morocco Tea Morocco ni dia ada daun tau. Dia bagi daun pudina ni. Masuk lah semua. Diorang sini panggil acai. Okay. Kita rasa acai Morocco. Memang terbaik, merah mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan sebagai seorang usahawan berani, brutal, yang bersemangat. Usahawan Panglima Harimau Berantai. Okay, sekarang ni aku berada di Tituan satu daerah yang dinamakan air terjun mata biru, iaitu Ain Zarka. Ain Zarka ni adalah satu tempat air terjun memang yang paling popular lah. Dalam musim sama, air ni penuh. Tak boleh nak duduk kat sini lah. Tapi sekarang ni tak berapa banyak sangat air. Walau bagaimanapun, dia punya weather dia is very very good lah. So kalau korang melancong ke Morocco, sampai ke Tituan, jangan lupa untuk sampai ke Ain Zarka ni, air terjun ni. Alright, perkongsian aku pada kali ini ialah berkenaan tentang air. Siapa yang banyak dapat air? Jadi ramai
bijak pandai mengatakan, jadilah seperti tasik ataupun lembah yang merendah. Ya, jangan jadi seperti gunung atau bukit yang meninggi tetapi tak dapat air. Maksud dia, orang yang merendah diri ataupun tasik ataupun lembah yang macam ni sekarang, yang merendah ini, dia akan sentiasa dapat air daripada atas tu ke bawah. Dia yang dapat air, bukannya bukit tu. Maksudnya kalau di dalam bisnes ini, iaitu di dalam seni perhubungan manusia, seni perhubungan insan, seni marketing, ya, terutamanya apabila kita melakukan table talk di dalam bisnes, teknik ini kita kena guna pakai, iaitu kita sentiasa prospek nampak kita itu merendah. Kita relax aja. Tak nampak takabur, tak nampak sombong, tak nampak ego belagak, kan. Kalau belagak atau nampak sombong dan kita bila bercakap sentiasa nak menang saja, apa yang berlaku di peringkat awal lagi, prospek kita dah menyampah dengan kita, dah tak suka dengan kita. That's why ya, teknik sentiasa merendah seperti lembah ataupun tasik itu kadang-kadang memang betul dan kita perlu gunakan, ya. Terutamanya dalam seni marketing, di dalam bisnes, ya, kita kena nampak macam relax, hati ini sporting, menghormati prospek kita dan sentiasa selalu bersetuju dengan apa-apa sahaja cerita dia, ya, kita support. Ya, betul. Oh, gitu ke? Patutlah pun. Yes, that's right. Yelah, aku setuju. Bagus tu, betul tu. Oh, baik sangat. Oh, terbaiklah pendapat kau. Kata-kata begitu kita perlu lontarkan ataupun kita perlu appreciate, hargai prospek kita supaya dia, ya, suka kepada kita. Mata dia melihat kita, dia suka. Apabila mendengar percakapan kita, dia suka. Dan akhirnya dia akan jatuh cinta dengan budi bahasa akhlak kita. Dan daripada situ, senang untuk buat closing. Dan apabila kita perkenalkan ataupun kita beri tawaran kepada modul bisnes ataupun produk, insyaAllah mereka akan terbuka hati seluas-luasnya untuk menerima tawaran kita itu. Oleh itu, jadilah seperti lembah ataupun tasik yang sentiasa merendah tetapi kaya dengan air yang menghilangkan dahaga. Mudah-mudahan korang semua memahami tamsilan yang apa aku cuba sampaikan. Okey, cukup untuk kali ini perkongsian. Kita jumpa di lain video. Aku doakan korang semua berjaya menjadi usahawan sehingga ke tahap jutawan. InsyaAllah.